Permisi, dan gue memasuki area ruang tamu ya. Oke, okay, di sini yang bikin gue tertarik adalah ada sebuah uh, lukisan, sorry, ada sebuah lukisan jenderal dan sini yang gue bikin tertarik adalah jenderal ini memiliki memiliki dua istri. Nah ini dia istri mudanya Dan tadi itu yang gue sorot adalah istri tuanya teman-teman Yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Jumpa lagi dengan gue Adam Oge di konten Horror Time Ya, pada kesempatan malam hari ini, uh, gue berada di daerah Kota Serang. Ya, tepat banget di depan gue ini adalah salah satu rumah yang sudah terbengkalai, ya, teman-teman. Ya, rumah ini sudah lama banget ditinggalkan oleh sang pemilik, dan banyak banget cerita-cerita yang sangat-sangat menyeramkan, cuy. Ya, tempat ini katanya sih uh, dulu pernah ada yang nemuin uh, apa ya? Kayak ada yang pernah nemuin ular Ular besar gitu tuh katanya Ya Oke okay deh Sebelum kita masuk lebih jauh Yang belum berlangganan sekarang tekan tombol subscribe dan like ya teman-teman ya Biar gue makin semangat eksplorasi-eksplorasi tempat-tempat terbengkalai cuy Ya ini gue masih ada di area depannya Beginilah kondisinya sekarang cuy Gokil nggak tuh Nah Ini udah parah sih noh udah diselimuti oleh pepohonan pepohonan ilalang gila sih goke ini gue merindingnya kenapa gue merindingnya takutnya ada ular cuy gila ini sumpah bener-bener gila oke okay, akses masuknya untuk menuju ke area dalam harus kita melewati uh, jendela cuy ya karena pintu-pintu yang ada di sini sudah sudah tidak bisa kita masukin lagi cuy nah gue harus masukin lewat jendela itu teman-teman oke okay? Mitos yang gue dapatkan di tempat ini, katanya, "Oke, mitosnya ini sangat-sangat menyeramkan, men." Kita ceritain di dalam aja deh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oh. Assalamualaikum. Wow. Oke. Ya mitos yang gue dapatkan di tempat ini adalah, yang dimana banyak banget warga-warga yang bilang, kalau di tempat ini atau di rumah ini banyak suara-suara aktivitas, seperti ada yang menangis, ada yang tertawa, bahkan katanya pernah ada yang bilang, kalau di tempat ini atau di rumah ini, ada yang teriak-teriak bahkan menjerit dan gue nggak tahu itu bener atau tidak dan sini hanya gue menceritakan mitosnya saja dari warga setempat wow apa ini cuy sebentar gue matiin center dulu guys ada telepon genggam di sini cuy ini udah lama banget sih kayaknya ya ini kayaknya udah lama banget sih ini udah lama Oke. kita lanjutin deh ya wow White, 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 ada boneka di sini teman-teman Ada boneka di sini guys Boneka yang cantik Kok agak serem ya Agak serem cuy ah. Bonekanya Nol ya Agak Siapa itu? Assalamualaikum. rohman rohim buat penunggu yang ada di sini. Saya izin eksplor di sini. Halo. Dan ada Gucci men. Tampaknya masih bagus Gucci ini. Ya rumah ini menjadi sangat misterius ya sangat misterius kenapa gue bisa merasa begitu karena pemilik dari rumah ini meninggalkan rumah ini begitu saja dan sudah tidak ada tanda-tanda untuk aktif kembali di rumah ini teman-teman wow oke okay, coba kita cek di bagian area depan teman-teman ya bismillahirrahmanirrahim oke okay. ya ada beberapa properti yang ditinggalkan oleh sang jenderal ya karena rumah ini adalah rumah sang jenderal teman-teman kita bisa lihat banyak banget sekat-sekatan kamar dan wastafel pun ada di sini nih. Wow. Oke. Kita lanjut, men. Ya kita masukin ruangan satu-satu uh, ya. Dan ini ruangan kamar kosong dan tampak di depan gue ini banyak banget coretan-coretan anak-anak ya. Banyak coretan anak-anak. Mungkin ini kamar anaknya mungkin, guys yang mungkin Ot. oke sorry 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 ya sepuluh tahun terbengkalai sudah sepuluh tahun kurang lebih tempat ini terbengkalai dan ada suara cuy kayak ada suara ini bentar 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 deh kalian dengar gak tadi dengar kayak ada suara cuy ini gue ekspor udah jam setengah sepuluh guys ya ini gue ekspor jam setengah sepuluh teman-teman assalamualaikum waalaikumsalam permisi dan gue memasuki area ruang tamu ya oke di sini yang bikin gue tertarik adalah ada sebuah uh, lukisan sorry ada sebuah lukisan jenderal dan di sini yang gue bikin tertarik adalah jenderal ini memiliki memiliki dua istri. Nah ini dia istri mudanya dan tadi itu yang gue sorot adalah istri tuanya teman-teman. Wow ini keren sih cuy. Ya ini keren banget anjay. Sumpah. Nah ini dia jenderalnya. Ya dan gue nggak tahu ini namanya siapa. Gue nggak paham teman-teman namanya sudah tidak ada di sini dan udah pudar ya udah lama mungkin udah lama juga gitu fotonya, keren wow, keren 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 dan kita cek cek lagi di kamar-kamar yang lainnya oke okay? <tuh> ada sapu masih baru ini, nah ini nih ada tas golf ya teman-teman ada tas golf di sini dan Stiknya masih ada juga, keren, 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 keren. keren. Wow, ini bekas apa ya, Cuy? Bekas apa ini ya? Aneh nih, aneh, 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 aneh. Oke, okay. banyak banget properti-properti yang sudah tidak terpakai bahkan hingga rusak di tempat ini atau udah rumah ini oke kita lanjut guys ya kita lanjut ya ini kursi kursinya masih bagus loh ini ini bahannya bahan bahan kuat ini guys ini nggak akan keropos begini mah nih nggak akan nggak akan keropos nih oh. Ya rumah ini emang kecil dan tidak besar teman-teman ya Rumah ini tidak besar Ya kecil banget so apa uh, rumahnya Bahkan ada beberapa ruangan yang bisa kita explore Karena ada beberapa properti yang ditinggalkan Oke okay. dan di tempat ini gue hanya menemukan Beberapa barang aneh seperti boneka Dan ya yeah, banyak banget deh Barang-barang yang ada di sini Oke okay, coba-coba kita cek ke belakang ya Coba kita cek area belakang sana teman-teman Oke okay. Yang masih nonton jangan lupa tekan tombol subscribe Like lalu komen guys, gue biar semangat eksplorasi eksplorasi tempat-tempat terbengkalai yang memiliki cerita cerita yang sangat menyeramkan. Oke, okay, ini gue sekarang berada di daerah atau di area eh, kamar belakang dari rumah ini ya. Kemungkinan ini kamar ART deh, ya enggak sih cuy Atau rumah ini belum ditempati sama sekali? wah oh, keren. Dan ada beberapa laci dan isinya apa ini Oke. ya sampah sih isinya sampah teman-teman barang-barang sudah tidak terpakai ya buku-buku dan segala macam juga masih ada di sini berkas-berkas juga Oke. kosong ya hanya ada sampah siapa itu? Oke, kita lanjut aja. Gue penasaran apa isi dari laci ini. Oke mah, ya kosong guys ya. Fix. Bahkan ada akuarium dong. Bahkan ada akuarium di sini. Keren 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 keren. Dan lemari juga di sini ada. Ya sayang banget rumah ini. Kalau misalkan rumah ini, uh, Dikasih secara gratis, gue pengen deh Nempatin rumah ini guys Gue pengen Nempatin rumah ini, kalau misalkan rumah ini dikasih Secara gratis Oleh sang pemilik Untuk mengurus rumah ini guys Wah oh, Sangat amat disayangkan teman-teman Nah ya mungkin hanya segitu yang bisa gue eksplor di rumah jenderal dan malam hari ini gue ada moge sebelum gue ngevlog kesini gue itu tadi nge-live dulu teman-teman ya ya sebelum gue ngevlog tadi uh, gue sempat nge-live dulu di tempat ini dan ada keanehan juga di boneka ini ya guys ada keanehan juga di boneka ini teman-teman oke teman-teman gue Pamit undur diri dan bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan guys ya. Pokoknya kalian yang sudah nonton jangan lupa tekan tombol subscribe, like lalu komen. Oh, cium. Sorry lalu komen cuy. Aduh debunya banyak banget soal di sini. Biar gue semangat ngonten ngonten eksplorasi tempat-tempat terbengkalai cuy. Wow. Ada keadaannya cuy. Oke, okay. gue ada moge. Pamit undur diri. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di next konten selanjutnya, cuy.